Bakal calon presiden Bacapres Anies Baswedan menanggapi kegelisahan Ganjar Pranowo terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK yang menjadi dasar Gibran Rakabuming maju sebagai cawapres masih tetap berlaku. Namun Anies menyebut bahwa saat ini dirinya memilih untuk fokus kepada agenda menciptakan keadilan yang makmur untuk semua masyarakat. Anies mengatakan yang pihaknya pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perubahan. Selain itu, Anies mengatakan lebih baik mengembalikan kebijakan tersebut kepada lembaga yang berwenang. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami fokus kepada agenda kita untuk menghadirkan keadilan, karena itu kita bilang adil makmur untuk semua. Yang kami pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan perubahan, lapangan pekerjaan lebih luas, kesehatan lebih baik, pendidikan terjangkau. Itu fokus kita dan itulah yang sekarang kita kerjakan terus. Siapapun yang berada di dalam arena kontestasi, itu biarlah keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik partai, baik kemudian komisi. Tapi bagi kami yang penting adalah bagaimana agenda itu.